dengar berita bahwa Mbak Ica yang saya kenal meninggal dunia tadi pagi. Saya tidak sempat bicara dengan Mas Ikang karena kita tahu sekeluarga sedang berduka. Tapi saya sangat yakin bahwa Mas Ikang dengan semua keluarga menerima musibah ini. Mbak Ica ini saya kenal sejak masih muda dan belum berkeluarga, dan kebetulan film pertama Mbak Marissa Haque itu bersama saya. Judul filmnya Kembang Semusim. Sutradaranya Pak Tabak waktu itu. Kami syuting di Sambas, jauh. Lama, hampir mungkin lebih dari 1 bulan kita syuting di Sambas. Jadi ya disitulah perkenalan saya yang pertama. Walaupun sebetulnya saya main sama Mbak Ica ini ada beberapa film lah. Dan juga Mbak Ica ini juga aktif di Suara Mahardika. Jadi ya sebagai teman saya cukup dekat dengan Mbak Marissa Haque ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sebelum ini akhir-akhir ini ada komunikasi? Saya jujur lama nggak ketemu beliau. Ya mungkin lebih dari 15 tahun. Ya beliau kan lebih banyak di dunia pendidikan sebetulnya, tidak di dunia keartisan. Walaupun mungkin sekali-kali beliau main, tapi memang kalau kita lihat gelarnya kan memang beliau ini senang belajar sekali. Dia apa ya? Iya, dia tidak mengejar karir di bidang keartisannya, tapi memang mengejar karir di bidang pendidikannya. Saya tadi melihat berita bahwa kemarin beliau masih ngajar. Dia ada mengajar di sebuah ya lembaga pendidikan di daerah Kemang. Saya tadi baru terima foto, katanya 2 hari yang lalu masih. Tadi malam kemarin masih foto-foto, nggak ada tanda-tanda sakit. Ya tadi saya ketemu Mbak Soraya, adik Mbak Ica. Ternyata semalam itu Mas Ikang menemukan beliau sudah nggak ada di dalam kamar. Itu yang saya tahu. Saya juga tidak ingin bertanya lebih banyak karena sedang berduka. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada semua masyarakat perfilman yang telah mengirimkan doa. Mudah-mudahan Mbak Ica ini husnul khotimah. Itu aja. Saya nggak sempat bertanya, tapi tadi saya ketemu Mbak Soraya, saya tanya. Nggak sempat masuk rumah sakit. Mungkin kecapean atau bagaimana, tapi artinya nggak sempat. Malah kata tadi Mbak Mas Ikang masuk ke kamar, melihat beliau udah nggak ada. Artinya sudah tertidur, dan saya nggak tahu apakah sempat dibawa ke rumah sakit atau tidak. Tapi artinya kalau dirawat tidak sama sekali. Itu aja. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita semua merasa kehilangan atas wafatnya Ibu Marissa Haque. Selama perjalanan hidupnya, dedikasinya yang luar biasa pada profesinya yang selalu serius, pada kegiatan sosial yang terus almarhumah kerjakan. Dan keluarga ini, keluarga seniman Mas Ikang, almarhumah Mbak Marissa, mereka bukan sekedar berkarya seni, tapi juga mereka peduli dengan isu-isu kemasyarakatan, bahkan peduli terlibat dalam politik juga. Ini menunjukkan bahwa hidupnya adalah hidup yang memberikan manfaat. Karena itu kita semua merasa kaget ketika Mbak Marissa tidak ada sakit, tidak ada kabar apa-apa, mendadak wafat. Kami yakin Bapak dan insya Allah tinggikan derajatnya di sisi Allah, diampuni semua hilaf dan dosanya, serta keluarga diberikan kekuatan ketabahan dalam melewati ujian yang amat berat ini. Tadi kami sampaikan kepada Mas Ikang, kepada anak-anak juga, bahwa ini bukan ujian yang ringan. Bagi yang berpulang mendadak seperti cepat, tapi bagi yang ditinggal membuat berat. Insya Allah mereka diberikan kekuatan, ketabahan, dan kita semua bangsa Indonesia merasa kehilangan salah satu anak terbaik, banyak berkarya di bidang seni, kebudayaan, dan juga sosial masyarakat. Kami berdua, saya dan suami istri, mendoakan dan mudah-mudahan kita semua bisa meneruskan apa yang sudah diperjuangkan dalam rumah sakit. Sekitar jam 5:15 atau 6:30 pagi. Dan keluarga kebetulan Ciki banyak bekerja bersama dengan kami beberapa bulan terakhir ini.
tahun lebih terakhir banyak sekali bersama-sama Citi dan Mbak Marisa, Mas Ikang, jadi kaget kita dengar. Yang berkesan itu waktu kami sama-sama kuliah di Amerika, waktu itu Mbak Marisa juga di sana. Jadi saya, Ferry, itu ingat sekali Mbak Marisa di rumah beberapa waktu. Waktu itu ya kita sama-sama di tanah jauh ya, kalau lagi di tanah jauh. Di Amerika waktu itu saya dari kuliah, Mbak Marisa juga sedang kuliah. Jadi kami sekeluarga itu dekat dari masa kita sama-sama kuliah. Jadi ya, cukup ya, makasih. Oke, okay, ya. Makasih, Mbak.